Hai, Assalamualaikum semua. Salam angkasa. Topik kita hari ini, kita akan sentuh mengenai asteroid yang dikatakan menyamai saiz Burj Khalifa dan akan melintasi orbit bumi pada 29 November 2020. Ya, anda dengar dengan tepat sekali, tetapi ia hanya akan melintasi bumi sahaja. Kita semak fakta asteroid ini. Asteroid ini dikategorikan sebagai kelas Aten bersaiz 500 meter. Akan melintasi bumi pada jarak 4,302,775 km. Dikelaskan sebagai Near Earth Object NEO dan asteroid berpotensi bahaya atau Potential Hazardous Asteroid PHA. 1532012000W107 adalah asteroid kecil yang orbitnya dapat membawanya berdekatan dengan bumi. Asteroid ini mengorbit matahari setiap 318 hari dan boleh mencapai jarak hampir 0.20 astronomical unit dan sejauh 1.62 astronomical unit dari matahari. Orbitnya sangat elips. Asteroid ini secara mutlaknya kecil tetapi lebih besar berbanding 97% asteroid. Jenis spektrumnya menunjukkan bahawa ia kemungkinan mengandungi nikel, besi dan kobalt. Simulasi ini dapat menunjukkan kedudukan sebenar asteroid ini. Kalau kita lihat, orbit objek ini sangat dekat dengan bumi dari hari ke hari. Asteroid ini akan terus bergerak dan melintasi bumi pada jarak 4 juta kilometer. Untuk perbandingan, bulan mempunyai jarak 384,000 kilometer. Mengikut perkiraan unit astronomi, jarak relatif orbit asteroid ini dengan orbit bumi mencapai 0.000 astronomical unit. Memang sangat dekat. Jika asteroid ini menghantam bumi, kemusnahan dikatakan akan berlaku dalam skala besar. Objek ini akan mendekati bumi sekali lagi pada 29 November 2040. Malah lebih dekat, iaitu pada jarak 3.1 juta kilometer. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Pastikan likes, komen dan subscribe. Saya Astrolab, signing off from space.